Kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! Ejen Rakun punya kuasa untuk merungkai segala misteri. Bersama Ejen Fogmos dan juga si Blue Bear, bersama-sama selesaikan hal haiwan di hutan. Ayo meneru kau melawan musuh berkemangau. Canggih-canggih, go! Cepat-cepat-cepat, gerak 1, 2, 3, let's go! Selesaikan misteri, tiada halangan. Cepat-cepat-cepat, bertukar go-go-go. Di sebuah hutan pulau yang terpencil, dia haiwan yang hidup aman damai sehinggalah ada kejadian aneh mengganggu mereka. Ketika itulah kami muncul dan kami bertindak. Ejen 1, Raccoon. Ejen 2, Foxmoss. Ejen 3, Blue Bear. Bersama alat canggih dan gadget istimewa, siapakah kami? Kamilah Jungle Agent. Awak semua tengoklah ni. Apa yang berlaku? Tengoklah ni. Beg galas saya hilang. Saya pasti beg tu ada dekat sini. Cuba awak ingat betul-betul. Mungkin awak tersalah letak agaknya. Iyalah. Biar saya tengok kat sini. Nak tahu apa yang dah terjadi. Rama-rama? Beg galas awak tu dibawa lari dua ekor rama-rama. Apa rama-rama nak buat dengan beg galas tu? Kemana mereka pergi? Saya kena dapatkan beg tu semula. Kita bertukar sekarang! 1, 2, 3! Sekarang lokasi beg dah dikenal pasti. Ia kat depan. Semua tolong senyap ya. Beg ada kat belakang ni. Cepat kita dapatkan beg tu. Kenapa tak nampak beg tu? Ini adalah chip di dalam beg saya tu. Tak sangka licik betul pencuri tu. Untuk elak dijejaki, dia keluarkan chip dari beg tu. Rama-rama tak boleh tanggalkan chip. Saya rasa mesti ada pencuri yang lain. Mari kita cari petunjuknya. Macam pelik je awan tu. Nampaknya tu bukan awan biasa, tapi corak beg galas yang terbang. Saya rasa pencuri tu tak cekap untuk terbang bersama beg. Jom ikut jejak tu dan kita pasti akan jumpa. Nampaknya kesan tu tamat di sini. Tengok, ada lubang kat sana tu. Ada jumpa apa-apa petunjuk tak? Corak pada lubang ni sama bentuk dengan beg galas.
Agaknya lubang ni terhasil masa beg jatuh. Habislah. Rosaklah beg galas saya. Saya nak cari serpihannya. Apa benda ni? Macam mana? Benda tu ada bau apa-apa tak? Saya hanya terbau bunga yang segar. Bau bunga segar? Puteri Rotan! Bau bunga tu semakin kuatlah. Mungkin kita dah hampir sampai tempatnya. Letakkan pasu tu di sini. Tak, letakkan di sana. Pegang elok-elok. Jangan sampai pecah. Puteri Rotan, nanti dulu. Beg galas saya tak boleh bawa seberat tu. Rosak ya nanti. Janganlah sibuklah. Awak tahu tak ini adalah arahan dari saya? Suka hati saya lah nak buat apa pun. Rupanya awak yang curi beg galas Blue Bear untuk dijadikan suruhan. Tak guna. Pulangkan semula beg galas saya tu. Tak boleh. Dah saya galas bermakna dah jadi hak saya. Tak payah nak cakap banyak. Biar saya ambil beg tu. Hei, Super Yo-Yo! Hei! Beg galas, lindungi saya! Ragun! Saya tak apa-apa. Blue Bear, awak ada rancangan tak? Ya, ada. Dah jumpa. Pistol magnet. Beg galas. Kembali pada saya. Apa dah jadi ni? Jangan! Tak guna. Jangan rampas beg ni. Ia saya punya. Jangan harap. Awak hanya akan merosakkan dia je. Saya takkan mengalah. Merpesawat diaktifkan. Tengok sekarang macam mana nak rampas. Kenapa ni? Cepat terbang tinggi! Habislah. Rasanya dia boleh jatuh bila-bila aje. Kita kena cari jalan selamatkannya. Kita nak buat apa? Sebab sekarang ni kita tak ada pesawat. Siapa kata tak ada? Saya boleh ubah suai kereta ni untuk terbang. Betul ke? Saya akan tolong awak. Puteri dah terbang jauh. Saya kejar dulu. Awak cepat ya. Blue Bear. Biasanya awak gunakan beg galas. Dah lama tak baiki sendiri. Awak boleh ke? Pasal tu awak jangan risau. Saya boleh cuba baikinya. Macam mana ni? Tolonglah saya! Awak cepat sikit. Puteri nak masuk ke hutan batu. Dia akan terlanggar gunung nanti. Blue Bear, awak dah siap ke? Sudah. Wah, menariknya. Kenapa ianya bergoyang? Ini sebab alat penimbang dah membengkok. Awak jangan takut. Saya akan tolong awak. Hiya! Berjaya, Rakun. Terima kasih. Semoga berjaya, Blue Bear. Tolong saya! Saya datang. Cepat selamatkan saya! Kenapa ia bergoyang lagi? Apa dah jadi ni? Agaknya tadi terlanggar. Sebab tu tak stabil.
Panggillah untuk Fox Moss. Blue Bear, apa yang dah berlaku? Alat pengimbang di ekor dah jatuh. Saya perlu cari jalan untuk betulkannya. Ya, baiklah. Bom pelekat! Ia dah kembali normal. Terima kasih, Fox Moss. Siapa yang nak tolong saya ni? Puteri Rotan, cepat pegang. Hati-hati. Bahaya betul. Peningnya saya. Saya dah tak nak betul lagi. Akhirnya kembali pada saya. Baguslah. Sampai macam ni, Bek Galas awak, Blue Bear, kena ambil banyak masa untuk baikinya. Tapi Blue Bear, Puteri Rotan tu mesti tak berani curi beg awak lagi. Roket aku dilancarkan. Nampaknya ia gagal lagi. Mustahil capai langit dalam satu langkah. Rakun, awak harus bermula dengan alat terbang yang mudah dulu. Kalau macam tu lecehlah. Leceh? Tahu tak, manusia bukan terus bermula dengan roket. Pada tahun 1783, seorang saintis Perancis dan pegawai tentera ambil belok udara panas yang baru dicipta. Dan pertama kali manusia terbang ke udara. Pada tahun 1893, seorang Jerman bernama Otto Lilienthal mencipta glider dan berjaya mengujinya. Pada tahun 1903, Wright bersaudara telah dapat mencipta pesawat pertama di dunia dan membuka sejarah penerbangan berkuasa manusia. Hanya tahun 1926, pakar roket Amerika Goddard melancarkan roket cecair pertama di dunia. Dan manusia memulakan perjalanan meneroka ruang angkasa. Bagitahulah saya apa misi terbang seterusnya yang dicipta oleh manusia. Saya tak tahu, tapi ia pasti akan terbang lebih tinggi dan lebih jauh, tahu. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye!